pasti. Randy, udah deh daripada nanya ini enggak ada ujungnya. Mending kita tanya sama bayang-bayang semu yang ada di sana tuh. Hah? Nanya sama bayang-bayang semu? Udah jelas bayang-bayang semu lagi. Iya. Tuh. Mana dia? Kalau lihat dari bayangannya sih dari sini sama yang digambar sih enggak jauh. Oh. Memang ada bayang-bayang semuanya, saya mau lihat dong. Tuh, sebelah sana kita lihat. Hei kamu, bayang-bayang semu, tanpa T ya, bukan semut. Kecil dong. Tolong dijawab dengan gerakan tubuhmu yang mudah-mudahan terlihat. Bayang-bayang semu. Nggak kelihatan. Mau dibaca dengan nggak usah, Bu. Oh iya, bisa. Oke, apakah benar hubungan antara karput dan... ini Rajiv Gill itu benar-benar hubungan yang sangat serius. Tolong dijawab. Ya, serius. Wow. Serius, Bu. Serius. Oh, bayang-bayang semu gue. Enggak. Oke. Okay. Terima kasih bayang-bayang semu. Kasihan Randy lagi batuk. Lalu bayang-bayang semu, sudah berapa lama kira-kira hubungan mereka berdua? Tolong dijawab. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan? Iya, benar. Enggak. Ibu maunya lebih ya? Enggak, emang enggak. Oh, udah enggak. Oke. Okay. Meskipun mereka berhubungan sangat dekat, bayang-bayang semu, tolong dijawab. Kira-kira apakah kamu punya panggilan sayang terhadap karput? Tolong dijawab. Darling. Hah? Hah? Apa? Darling. Darling katanya. Apa? Darling. Darling. Dadar guling. Panggilan sayangnya darling. Ya. Apakah benar itu? Enggak, jadi aku suka telepon-teleponan sama pacar aku. Siapa pacar kamu? Adalah. Oh, gitu. Adalah. Terus pas lagi sama Rajiv, jadi kalau halo darling, terus dia ngeledekin, panggil aku akhirnya darling juga. Oh gitu, gitu. Jadi panggilannya si darling. Allah, Akbar. Kenapa sih? Mati gue. Baju gue sini, gak sini. Mau. Sini. Mau. Ada apa sih? Nggak mau. Hei! Keluar! Ini anak orang. Takut. Kartika. Nggak usah, Ben. Darling. Ini darling. Ben. Sini. Apa? Udah pergi orangnya. Udah. Lumayan sepatu gue kan. Aura. Bo, sepatu gini mau kagak kebeli, Bu. Pak, mahal banget. Lagi aku pulang. Jadi orang kaya emang bagus ya. Darling. Ya udahlah. Si Darling lagi keliling, gak masalah. Darling. Saya dapat sepatu. Ya oke. Okay. Memang luar sudah biasa. Darling. Tetap sudah diusir, Darling. Ada aja. Wah. Aduh. Sudah, Darling. It's okay, it's okay. Aduh, jangan, Teteh. Iya, sudah. It's okay, it's okay. Jangan. Udah, gak apa. Sini, duduk. Kok sini. Balik lagi? Iya. Oh, kamu pegangin ya? Oh, iya, maaf. Kamu pegangin kamu, Jojo. Ya udah, anakku gak kayak badut. Kok balik lagi, Bu? Ibu ada apa emangnya tadi? Gak tahu. Katanya darling senang. Nah kalau di sini orang senang tuh suka ada hadiah-hadiahnya gitu, Bu. Kan ada dua badut. Mereka tuh senang kalau ada orang yang ceria. Ada masalah apa sih sama badut? Masalah pribadi. Ah, masalah pribadi? Pernah sama badut juga? Enggak. Oh. Sepatu saya. Sorry, ini sepatu saya mahal. Jadi gimana? Itu sepatu saya. Sepatu kayak rumah contoh ya. Jadi ada apa dengan badut, Bu? Aku tuh dulu masih kecil, dari kecil fobia badut. Oh, karena gitu. Punya kayak mimpi buruk dengan badut. Emang pernah diapain? Pernah diapain? Kayak, maksudnya kan dulu kan mama papa kan kerjanya keluar kota gitu, jalan di rumah. Terus? Jadi ketika kangen banget segala macam, terus mimpi mama papa ditembakin badut. Ditembakin badut. Terus mimpi. Ya, mimpinya gitu yang benar-benar sedihnya, sedih banget sampai nangis, sampai takut. Terus akhirnya besokannya diajak sama mama ke taman wisata gitu ada badut, terus aku yang udah kayak fobia, mama jangan deket-deket badut, terus akhirnya makin gede makin rasa takutnya makin nambah. Oh gitu, ya udah kalau gitu selama sekarang kan kamu udah tenang kan, udah enak kan, berarti kalau gitu ini hadiah buat kamu ya, kasihan kan kamu takut sama memang badut. Sepatunya tadi ya sudah kan orang baik gitu, orang kaya suka kasih-kasih sepatu ya. Bisa. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, ini badut asli cantik lagi ya, di ada-ada aja.